Oke, hai Sir, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hai Sir Wheel. Dan kali ini seperti biasa gue udah ada di studionya Hai Sir Wheel ya. Di sini sudah banyak bergelimpangan velg-velg baru yang sudah datang di studionya Hai Sir Wheel. Dan kita lihat nih, keren-keren. Ini dia velg yang pertama. Oke, ini dia velg yang sudah datang nih. Ini adalah HSR Burne. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 10. Dan ini untuk PCD 5x114. Berarti kalau ini tuh mungkin ya, kalau misalnya kalian punya kayak all new rush, terus all new terios, mungkin kan pengen di bikin kayak semi-semi off-road gitu kan, pakai velg yang kecil terus bannya mungkin pakai MT, ini bisa pakai ini Burne. Atau mungkin misalnya kalian juga pakai CRV, nah ini juga bisa, bannya mungkin mau dipakein AT ya kan, itu juga bisa nih pakai HSR Burne di 5114. Warnanya dia yang datang cuma satu ya, semi matte black ini doang. Dan modelnya juga kalau menurut gua ya full black aja gitu. Dope juga dope yang cuma nutupin centerboard. Lubang 5-nya masih kelihatan. Mungkin kalau misalnya dipakein baut yang warnanya chrome jadi kelihatan aja gitu ya, ada pemanisnya. Kalau dipakein yang kayak model racing gitu kan suka ada berwarna-warnanya, kayaknya kurang masuk sih kalau menurut gua. Cuman kalau dipakainya yang standar yang modelnya chrome kayaknya masih lebih bagus sih. Cuman gua belum kebayang nih kalau misalnya dipakein kayak model ban MT atau mungkin AT. Kayaknya keker juga ya kalau dipakein ban itu terus dipasangnya di terios gitu kan, all new terios atau di all new rush. Keren sih kayaknya. Oke deh, kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya yuk. Oke, di pilihan velg selanjutnya ini sudah ada HSR Kamikaze. Ini udah kita restock berpuluh-puluh kali, gue gak tahu ya, udah banyak banget kita restocknya. Dan yang di restock kali ini itu di ring 15 dengan lebarnya itu 6,5 dan offsetnya 42. Langsung kita restock dua warna nih. Ada yang semi matte black dan ada yang gold. Ini kayaknya ya, kalau model-model kayak gini tuh mungkin bagus pendapat gue ya, kayak di Swift masuk, terus Ignis masuk, terus Nissan March, terus Hyundai i10, apa tuh i10, apa sih bacanya tuh, pokoknya Hyundai itu masih bagus tuh karena mobil-mobil kecil, ditambah lagi dia mini juga kan, ring 15, lebarnya juga nggak terlalu lebar banget, masih 6,5. Pokoknya pasti keren banget dan rata body. Dan yang spesial kali ini dia dipasanginnya pakai floating cap. Jadi meskipun dia berputar velgnya, dopnya nih, tulisan HSR-nya tetap diem. Oke, keren banget pokoknya. Kita lihat lagi velg selanjutnya. Di velg selanjutnya ini sudah ada Torrey. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Dan yang datang kali ini ada dua warna. Ada yang black polish, ini black machine face ya kalau nama ininya, nama pabriknya. Dan ada yang semi matte black red milling. Nih, ada rednya. Dan dopnya juga mengikuti warna red millingnya, jadinya jadi red juga nih dopnya. Tapi asli ini keren banget sih. Dulu tuh ada, gue pernah lihat modelnya kayak gini namanya Dockland. Dan sekarang ada yang model kayak gini lagi nih di HSR Torrey. Wow, keren sih. Dia sebenarnya simple aja ya, desain tuh simple banget, cuman palangnya kayak begini, sisanya kosong, gak ada aksesoris tambahan lain-lainnya. Tapi meskipun gak ada aksesoris tambahan,
karena ada si red milling ini jadinya kayaknya cantik aja gitu velgnya. Yang ini juga karena polish doang kan, jadi buat yang pada suka two-tone modelannya bisa pakai yang ini, atau mungkin yang suka ada variasi-variasinya bisa coba pakai yang Torre yang ada red millingnya. Dan kita lihat lagi yuk, ini velg yang terakhir yang bakal gua unboxing ini, dia salah satu original design. Ini dia velgnya. Ini dia velg terakhir yang ada di unboxing kali ini yang sudah datang. Ini salah satu original design dari HSR Wheel. Namanya itu HSR Konga. Dan di batch yang datang kali ini dia ada 3 ring ya. Yang pertama ada di ring 16, kemudian ada di ring 17 dan di ring 18. Untuk spesifikasinya ring 16 itu lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Dan untuk ring 17 itu lebarnya 7,5 dengan offsetnya 45. Dan di ring 18 nya lebar 8 dengan offset 45. Untuk PCD nya juga macam-macam ya. Di ring 16 itu dia ada di PCD 400 dan 414. Kemudian di ring 17 nya ada di 400 dan 414. Dan ada juga di PCD 500 dan 514. Untuk di ring 18 nya dia tersedia di PCD, hanya di PCD 500 dan 514. Jadi yang PCD 4-nya nggak ada ya untuk ring 18. Dan kalau untuk warnanya yang hadir ada 3 ini. Ada black, red milling, kemudian ini yang mana sih? Hyper black. Kalau yang ini semi matte black machine lips. Jadi ininya polish, ininya hitam. Kalau yang ini semuanya hyper black dan yang ini ada red millingnya tuh, jadi dia ada rednya, ada warna merahnya. Ini tuh ternyata udah restock ya, jadi udah kita udah pernah datengin, kemudian habis laku semuanya, kita restock lagi dengan 3 warna ini dan 3 ukuran ring. Oke. Keren banget pokoknya semuanya. Dan semua velg yang tadi udah gua unboxing ini sudah bisa kalian dapatkan di seluruh dealer resmi HSR Wheel. Bisa di toko langsung, kalian mau datang ke toko langsung juga bisa. Atau mau pesan online bisa di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee juga bisa. Atau bisa pesan ke akun Instagram dealer resminya HSR Wheel juga bisa. Mantap, semuanya udah bisa. Oke? Okay? Oke deh, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel ya. Dan buat kalian komen di bawah, lebih suka velg yang mana nih yang gua unboxing kali ini. Oke, gua Asyid Hosmagang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.